Saya turun di Mekarsari. Oh, Mekarsari. Aku boleh dipaksa sama dia. Kamu ada dipukul nggak? Agak ditarik doang. Mabuk, Pak. Saya doang yang cuma mabuk. Saya doang. Cuma teman saya emang nggak mabuk. Minum juga, tapi? Iya. Saya karena dipaksa. Saya lagi ngetem. Jadi saya minum baru 3 botol doang penuh. Tapi saya masih bisa jujur. Iya, di situ tapi saya kagak minum. Iya, minumnya apa? Minumannya apa? Dia minum apa? Ciu kayaknya. Ciu, ya. Dipaksa minum. Minum apa? Akhirnya saya minum, Om. Minum apa? Lucu. Udah, makanya ini kan gua pengorok bol nih. Iya. Lu tenang. Tenang dulu. Iya, saya masih bisa fokus orangnya. Nah, udah, tenang. Saya tahu Om ini. Di pinggir pernah, jalan masuk berantem. Pernah sekali saya. Ini dari mana nih? Dari Sibinong, udah nyela. Berdua. Tarik. Berdua. Berempat sama teman saya. Ini siapanya? Hah? Siapa nih? Mantan saya. Saya lagi CLBK, pengen deket balik lagi. Terus? Nah, tiba-tiba kamu berantem pinggir jalan, kenapa? Marah-marahnya itu saya, salah saya itu di mana? Itu dia. Oh, omongin aja. Iya, dianya nggak mau ngejawab. Dia minta tolong. Saya bilang, ya udah teriak. Cuman dia maksa. Iya, maksa dia saya mau pulang. Ya, mau pulang. Dari mana? Kok dari mana? Lah itu dari ngikut narik. Saya membalik. Saya turun di Mekarsari. Oh, Mekarsari. Gak boleh dipaksa sama dia. Terus, kamu ada dipukul gak? Agak ditarik doang. Tapi dia mabuk ya? Udah posisi pada mabuk. Termasuk cewek yang itu? Cewek itu emang enggak. Mabuk gimana? Supirnya emang mabuk? Cibinong. Cibinong. Ya, apa-apa itu juga? Iya, di situ tapi saya kagak minum. Iya, minumnya apa? Minumannya apa? Dia minum apa? Ciu kayaknya. Oh, ciu ya. Alasannya apa nggak boleh pulang? Ya nggak tahu tuh dia. Enggak, kamu kan diajak nggak boleh pulang. Nah itu tujuannya mau kemana gitu? Tujuannya penarik, penarik. Oh, narik berempat. Posisi gitu. Udah pada mabuk. Iya, oh iya ya. Oh, bahaya, saya ini juga ngeri. Oh, mobil. Iya, udah pada gitu. Bahasa diri kan, bang. Ada itu. Maaf ya, dilihat dulu kata dilihat dulu ya. Apa ya? Maaf ya. Kita nanti aja. Saya saranin pulangnya bisa aja. Banyak kan mau pulang nih. Nanti kita berhenti nepot aja nggak apa-apa ya. Pada sama ini kan masih dalam mabuk. Iya masih dalam pengaruh alkohol nanti malah kenapa harus nanti pagi gitu kenapa harus nanti pagi saya lagi narik katanya cewek lu mau pulang nggak dia karena maksa lagi besok pagi kenapa harus nanti pagi sedangkan si cewek mau pulang sekarang gitu. Dia mau pulang ada haknya, haknya dia loh. Kalau dia mau pulang mau ketemu anaknya. Kok kamu nahan-nahan? Itu siapa kamu di dalam? Baru kenal, menarik dia. Barusan baru. Kenal, terus mau kamu ajakin narik? Enggak, dia nih mau pulang. Maksudnya, dia ngikut dia. Kalau dia pulang. Itu. Emang gak maksa apa-apa? Saya harus sampai pagi baru pulang. Itu kan cewek. Kamu juga harus hargai. Jangan mentang-mentang. Ini udah jam berapa? Biasanya ngerti. Biasanya kamu, Om. Yang kayak begini. Kamu nangis. Aku mabuk. Aku mabuk nangis. Mabuk nangis. Saya doang yang cuma mabuk. Saya doang. Cuma teman saya emang gak mabuk. Minum juga tapi? Iya. Saya karena dipaksa. Saya lagi ngetem. Jadi saya minum baru 3 botol doang
penuh, tapi saya masih bisa jujur. Kenapa maskernya mana masker? Masker saya tadi ada di mobil. Jadi kamu habis minum ini nyesel? Iya om, saya nyesel karena dipaksa. Enggak, jadi kamu habis minum ini nyesel? Iya om, karena saya sekarang ketangkep kayak begini. Karena perempuan minta tolong. Maaf, maskernya pakai dulu. Maskernya mana? Tadi masker ayah saya ada di sini. Cek dulu. Sumpah. Beneran. Berapa saya nggak tahu, berapa? Ya mbak, ada tuh ya. Iya mbak. Jadi mbak ya. Iya. Buka dulu tas coba. Perempuan tuh, Pak. Iya, buka dulu. Aja, Pak. Buka, Pak. Tas siapa pake itu? Maskera. Itu yang perempuan. Pakai masker. Masker lu pakai. Perempuan. Neneng. Nah, ini dia. Dia. Kagak, ini beneran putri saya yang tadi. Enggak beneran. Kamu narik bawa penumpang. Bawa nyawa orang. Ya. Selamatan orang. Kamu kalau dengerin, hari kok usah minum-minum gitu. Iya Pak, maaf Pak. Ya, bahaya kan. Oke Pak. Maaf Pak. Jangan iya-iya aja faktanya. Oh, maaf Pak. Ya, dengerin ya, Pak. Dari Pak. Maaf Pak. Oke Pak. Ya, minta maaf ya. Iya, lu saya maafin pokoknya. Pak, yang penting oh, kamu tolong tadi Pak. Terima kasih Pak. Saya nggak mau diajarin sama dia doang orang om. Ya Allah. Ya udah, kamu naik masuk dalam. Naik. Jalan Raya Bogor, kami melihat sekumpulan remaja di angkutan umum yang berkelahi. Saat kami hampiri, kami tanyakan kenapa sebabnya mereka berkelahi. Ternyata di kelompok tersebut ada dua orang perempuan. Nah, perempuan ini ingin pulang, namun dipaksa oleh teman laki-lakinya tetap ikut. Ternyata teman laki-lakinya ini di bawah pengaruh alkohol. Jadi kami kasih imbauan dampak buruk miras. Lalu kami arahkan perempuan tersebut pulang, kami berhentikan angkutan umum, kami suruh naik agar perempuan tersebut terpisah dari kelompok pria yang masih dalam kondisi pengaruh alkohol.